Baik, kepada para ibu bapak sekalian, kita akan memulai acaranya 3 menit lagi. Kita akan mulai pada pukul 9.05. Terima kasih. Baik, bapak ibu sekalian semuanya, rekan-rekan, dikarenakan waktu sudah menunjukkan 9.06, maka saya akan memulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Umi Narimawati, Dr. S.E.M.Si. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Inovasi, Aset dan Pengembangan, Bapak Dr. Insinyur Herman S. Sugoto, M.E. Yang terhormat Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia, Ibu Dr. Rahma Wahdiniwati, D.A., M.Si. Yang terhormat Prodi Magister Manajemen, Pak Dr. Insinyur Deden A. Wahab Syaron, M.Si. Yang terhormat Kapolri Magister Sistem Informasi Pak Dr. Yevi Handokopura MP. Yang terhormat Kapolri Magister Desain Ibu Dr. Insinyur Wanita Subadra Abioso MT. Yang terhormat para dosen pengajar dan pascasarjana, Kepala Biro Administrasi Pascasarjana, para sekretariat prodi, dan tentunya para mahasiswa yang sudah hadir di acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat kasih sayangnya kita dapat hadir untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini. Semoga rekan-rekan, bapak, ibu, dan teman-teman di sini tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan di dalam masa pandemi ini. Saya, Gial, sebagai pembawa acara pada kegiatan ini, mengucapkan selamat dan terima kasih atas hadirannya di acara silaturahmi dan sharing knowledge Fakultas Pascasarjana. Saya ingin mengucapkan selamat datang terutama kepada para mahasiswa baru yang sekarang sudah bergabung dengan keluarga Sivitas Fakultas Pascasarjana Universitas Komputer Indonesia. Adapun agenda acara pada hari ini adalah sebagai bentuk penyambutan mahasiswa baru sekaligus silaturahmi dan sharing knowledge di lingkungan Pascasarjana Unikom. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan yang sudah kita lakukan. Yang kedua adalah sambutan dekan dan pemaparan informasi lingkungan pascasarjana. Selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus sebagai dosen pengajar di Magister Manajemen. Selanjutnya adalah sambutan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Aset Pengembangan, sekaligus sebagai dosen pengajar di Prodi Magister Manajemen. Setelah itu kita akan masuk ke sesi perkenalan tiap Prodi, baik Magister Manajemen, Magister Desain, dan Magister Sistem Informasi. Selanjutnya adalah perkenalan dosen, perkenalan Kepala Biro, kegiatan kemahasiswaan dan sedikit kata mahasiswa tingkat atas yang sudah kuliah di lingkungan pascasarjana. Supaya acara hari ini berjalan dengan lancar, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum acara ini kita lanjutkan, izinkan saya memberikan informasi kepada para hadirin semua, selain pembicara dimohon untuk mute mic atau saya minta bantuannya harus untuk memute kira-kira yang ada tambahan. Baik. Acara selanjutnya adalah
Kedokteran Dekan Sarjana Unikom kepada Ibu Dr. Rahmawati Basri, Dekan MSI. Silakan. Terima kasih Pak Geraldi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Yang terhormat Wakil Rektor 1 Bidang Akademi dan Kemahasiswaan Ibu Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati DRA MSI, Yang terhormat Wakil Rektor 3 Bidang Riset Inovasi dan Akreditasi Bapak Asep Profesor Dr. Insinyur Herman SMBA, Yang terhormat para Bapak dan Ibu Ketua Program Studi Magister serta Bapak dan Ibu dosen, saya lihat tadi juga terima kasih Pak Tri sudah berkenan hadir. Pak Irfan tadi saya juga sudah lihat. Mohon maaf belum baru menyapa gitu. Dan Bapak Ibu dosen yang lain dan yang terhormat Kepala Biro Pascasarjana Bapak Sutiman SAMM serta para sekretariat program studi magister Fakultas Pascasarjana Unitas Komputer Indonesia. Perwakilan dari kakak-kakak angkatan, PASMA, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi magister di lingkungan Fakultas Pascasarjana Unikom, merupakan mahasiswa baru tahun akademik 2001 dan 2022. Salam sehat dan bahagia, serta semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang bagi para mahasiswa-mahasiswi program Pascasarjana Unikom, baik program studi, magister manajemen, magister sistem informasi, dan magister desain. Selamat bergabung, karena sudah menjadi keluarga besar kami, Unikom umumnya dan khususnya Fakultas Pascasarjana. Selamat menjadi bagian dari sebuah keluarga yang memiliki tradisi belajar, meneliti, dan pengabdian pada masyarakat untuk memacu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi yang berbasis ICT dan seni, serta berjiwa entrepreneur yang unggul, serta memiliki daya saing yang global. Perkuliahan akan dilaksanakan, yaitu di lantai 12 di Smart Unikom, dengan suasana yang nyaman dan aman, serta atmosfer akademik yang baik dan kondusif antara dosen dan mahasiswa. Terlihat dari acara saat ini, telah banyak hadir para dosen-dosen di lingkungan magister dan para mahasiswa, baik angkatan mahasiswa baru maupun kakak angkatan teman-teman gitu. Bagi kami mahasiswa program studi magister merupakan kolega bagi kami. Nah, nanti akan banyak berbagai kegiatan di antaranya ada konferensi internasional di mana mahasiswa akan menjadi presenter dan didampingi bersama dosen di lingkungan magister Unikom. Selain itu juga akan ada workshop company visit dan studi banding. Sesuai dengan niat teman-teman, rekan-rekan dari mahasiswa magister untuk studi lanjut S2, lakukanlah sesuai niat, usaha dan upaya serta doa, serta rasa cinta dan suka. Karena dengan cinta dan suka, berarti kita akan bersungguh-sungguh dan akan membawa aura positif yang dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Sekali lagi, selamat bergabung dan selamat berkarya dan kami mendoakan semoga cepat selesai studinya. Doa kami semuanya dari Civitas Fakultas Pascasarjana menyertai seluruh kepada mahasiswa magister. Nah, untuk selanjutnya saya akan sedikit memaparkan terkait perkuliahan semester ganjil 2021-2022. Untuk itu mohon bantuannya Pak Geral untuk PPT-nya. Duduk. Terima kasih Pak Geral. Sudah terlihat para rekan-rekan? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Terima kasih. Jadi saya akan sedikit menyampaikan terkait penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Selanjutnya, Dek. Next. Nah. Kami bermuara dari visi dan misi daripada Fakultas Pascasarjana, di mana visi kami adalah fakultas menjadi Fakultas Pascasarjana yang unggul dan memiliki daya saing global dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, berbasis ICT dan seni, serta berjiwa entrepreneur sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi.
di mana misi daripada Fakultas Pascasarjana menyelenggarakan pendidikan tingkat magister yang berkualitas, unggul dalam keilmuan, berwawasan global, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi berbasis ICT dan seni, dan mengambil keputusan secara efektif dan efisien, Dek bisa lebih dibesarkan. Efektif dan efisien. Oh, kebesaran, Dek. Kecilkan lagi, Dek. Kecil. Itu saya. Oke. Okay. Efek. Saya ulang, visi dari Fakultas Pascasarjana adanya menyelenggarakan tingkat pendidikan magister yang berkualitas unggul dalam keilmuan, berwawasan global dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi berbasis ICT dan seni dalam mengambil keputusan secara efektif dan efisien untuk kepentingan organisasi dan masyarakat yang memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa entrepreneur, melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul dalam berbagai bidang ilmu dengan menghasilkan temuan-temuan sebagai dasar kebijakan yang menjadi sumber daya dan mengantisipasi perubahan baik yang berskala nasional maupun internasional, melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif akademika sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ini adalah bagaimana kita nanti akan mencapai misi, mencapai visi dari Fakultas Pascasarjana kami. Selanjutnya, next. Terkait hal tersebut, kami ingin sampaikan sebagai informasi yang mungkin juga teman-teman mahasiswa sudah tahu bahwa program studi Magister Manajemen saat ini sudah teragitasi unggul, dan sebagai informasi, Magister Manajemen salah satu program studi Magister Manajemen yang teragitasi unggul sewilayah Jawa Barat. Ya, itu jadi mohon aplausnya dari para semua hadirin. Selain itu juga program studi Magister Sistem Informasi telah terakreditasi B. Dan yang ketiga adalah program studi Magister Desain terakreditasi B. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan mengetahui bisa melihat di web ini. Selanjutnya, next. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan di Magister Fakultas Pascasarjana yaitu kita memiliki PASMA, himpunan PASMA. Ini digagas dari angkatan kakak-kakak kelas. PASMA ini merupakan singkatan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa Fakultas Pascasarjana Unikom. Nah, dosen koordinator daripada kemahasiswaan ini adalah Bapak Giraldi Catur Pramudi, Eskom, Mkom. Beliau ini adalah dosen program studi Magister Sistem Informasi. Selain itu, dari kegiatan PASMA, ada banyak berbagai kegiatan yang dibangun bersama PASMA, yaitu International Conference Coaching, webinar bersama dosen, mahasiswa, dan alumni. Begitu juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, penelitian contohnya di sini penelitian dosen dan mahasiswa, kami hampir setiap tahun menerima hibah dari Kemenristek Dikti. Selain itu juga kita ada beberapa kali mengadakan studi banding ke perguruan tinggi, company visit ke industri maupun ke UMKM. Nah, untuk pengabdian masyarakat bersama mahasiswa, kita juga beberapa kali mengadakan kegiatan melakukan PKM kepada UMKM webinar. Selain itu, setiap prodi yang ada di magister ini memiliki jurnal. Di antaranya adalah jurnal yang ada di Magister Manajemen, itu disebut dengan JIM singkatannya, atau Jurnal Ilmiah Magister Manajemen. Ini sudah jurnalnya sudah ber-ISSN. Dan pengelolanya adalah Bapak Giraldi Catur Pamudi, Eskom, Mkom. Nah, untuk Magister Sistem Informasi, nama jurnalnya disingkat dengan JK3TI. Atau Jurnal Tata Kelola dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi. Untuk JK3TI ini sudah teragitasi Sinta 5. Pengelolanya saat ini oleh Bapak Dr. Jeffrey Handoko STMT yang sekaligus menjadi Ketua Program Studi dari Magister Sistem Informasi. Nah, untuk Program Studi Magister Desain, ini nama jurnalnya disebut dengan Artik. Nah, Artik ini merupakan jurnal internasional. Jadi salah satu jurnal prodi yang ada di Unikom yang pertama kali memiliki jurnal internasional.
karena masih baru berdiri, tapi namun jurnal tersebut sudah memiliki ber-ISSN dan EISSN. Pengelolanya adalah Ibu Rini Maulina SSN MDS yang saat ini sedang studi doktor. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun bisa selesai studi lanjutnya. Nah, ini untuk bisa melihat ini nanti ada posisi untuk di webnya, bisa ngecek di www.ojs.unikom.ac.id. Untuk selanjutnya persilahkan Pak Gerald, next. Nah, ini link pasca sarjana yang bisa untuk diakses. Jadi kami punya web pasca, kita punya IG pasca, Facebook pasca. Jadi setiap kali ada sebuah kegiatan biasanya kami masukkan ke dalam link tersebut. Kemudian kita juga ada LinkedIn, ya LinkedIn untuk biasanya untuk para alumni. Kemudian di sini ada link untuk open jurnal yang jurnal-jurnal tadi. Ini adalah yang memiliki pasca. Selain itu juga ada link-link yang bersifat dengan link dengan universitas, sehingga nanti bisa masuk ke link web pasca maupun mohon maaf ini yang kelewat, ada link juga untuk prodi masing-masing. Jadi kalau untuk link prodi masing-masing nanti mungkin akan dijelaskan oleh para kaprodi ya. Mangga silakan next. Nah, terkait hal tersebut, saya ingin sedikit memaparkan kepada para mahasiswa-mahasiswi magister adanya sebuah SK Kemenristek Dikti, Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan terkait surat edaran nomor 444 /B/SE/2016 tentang implementasi standar nasional Dikti pada program magister, doktor dan doktor terapan. Mungkin bisa dilihat agak di sebelah kanan, ini ada poin A, B, dan C. Di sini disampaikan dalam surat edaran yang dikeluarkan bahwa mahasiswa program magister, saya baca dari awal ya, mengenai poin kelima tentang publikasi dan perlu ditekankan bahwa Pemenristek Dikti nomor 44 tahun 2015 mengatur secara khusus tentang kewajiban publikasi mahasiswa program magister, doktor, dan doktor terapan sebagai berikut. Saya hanya akan baca poin A saja. Mahasiswa program magister wajib menerbitkan makalah atau karya ilmiah penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. Oke, selanjutnya. Next. Jadi peraturan dari kementerian bahwa untuk mahasiswa yang lulus dari magister harus memiliki jurnal. Atas dasar itu, untuk kelulusan mahasiswa S2 wajib pertama adalah membuat tesis nanti pada kontrak di semester 4. Kemudian sebelum kontrak sidang tesis, sidang untuk tesis semester 4 ini digagas oleh Pak Rektor. Kebetulan Pak Rektor juga merupakan dosen daripada magister, bahwa salah satu syarat sidang S2, jadi syarat sidang gitu, yaitu telah memiliki proceeding internasional yang diselenggarakan oleh Unikom, yaitu Inkobes dan Insites. Dan Inkobes Insites ini sudah terindeks Scopus atau jurnal Scopus, atau nanti akan bisa masuk ke jurnal internasional. Dan atau salah satu syaratnya juga jurnal teragitasi Sinta. Jadi satu aja persyaratannya, salah satu sidangnya gitu. Nah, contohnya nanti mungkin dari kakak-kakak angkatan saat ini juga sedang akan mengikuti konferen internasional Inkobes yang nanti akan diselenggarakan kalau nggak salah bulan November. Saat ini mereka sudah mempersiapkan dan jangan khawatir karena akan ada pendampingan dosen pembimbing ya untuk mengikuti acara ini, mengikuti ini persyaratan ini gitu ya gitu. Ini adalah salah satu syarat karena memang harus itu menjadi syarat. Kemudian syarat yang kedua untuk sebelum melakukan sidang bahwa nilai metodologi penelitian minimal B. Dan IPK di atas 3,00. Nah, persyaratan ini merupakan salah satu persyaratan yang mulai berlaku di semester gasal 2020-2021. Terutama tentang masalah proceeding ya, proceeding internasional. Kalau yang lain ini sudah berlaku dari semenjak kami berdiri. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini mungkin bisa terlihat teman-teman, rekan-rekan mahasiswa.
persyaratan sidang dan setelah sidang. Untuk persyaratan sidang, biasanya ada persyaratan administrasi dan finansial, sertifikat mengikuti seminar atau pelatihan atau workshop bidang ilmu atau pelatihan di mana mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang bekerja biasanya suka mengikuti tugas dari kantor untuk pelatihan atau workshop atau seminar. Nah, sertifikatnya itu digunakan juga bisa menjadi syarat, salah satu syarat. Dan ini mulai berlaku untuk sertifikatnya semenjak mulai tertanggalnya masuk sampai nanti periode menjelang sidang. Gitu. Jadi kalau berarti mulai per Oktober sekarang ya. Jadi kalau yang bulan sebelumnya berarti tidak bisa dihitung ya gitu. Gitu. Kemudian TOEFL minimal 500. Nah, TOEFL ini sebenarnya awal perkuliahan, tetapi karena beberapa yang belum memiliki TOEFL, sehingga ini kami memberikan toleransi bahwa TOEFL ini menjadi syarat sebelum mendaftar sidang. Kemudian yang keempat, telah memiliki yang tadi saya sampaikan, proceeding ICOBES atau ICTES, atau jurnal internasional, atau jurnal terakreditasi SINTA, gitu. Di dalam penulisan ini wajib penulis satunya adalah mahasiswa dan penulis duanya adalah dosen pembimbing artikel. Biasanya untuk penentuan dosen nanti akan di plotting oleh para ketua program studi untuk per mahasiswanya. Sehingga jangan lupa tetap wajib dimasukkan dan nanti bisa konsultasi pada saat pembuatan artikel. Bahkan nanti ada acara dengan PASMA untuk menyelenggarakan coaching bagaimana mengikuti konferensi internasional tersebut. Selain itu juga nanti persyaratan sidang itu ada pemeriksaan Turnitin gitu. Nah, untuk setelah selesai sidang biasanya akan ada revisi ke penguji dan pembimbing, kemudian membuat artikel dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang merupakan bagian dari tesis. Dan ini yang nanti akan dimasukkan ke jurnal program studi yang tadi sudah saya sampaikan. Gitu. Jadi nanti akan masuk ke jurnal masing-masing program studi dan merupakan bagian dari tesis. Gitu. Nah, kemudian selain itu juga akan dibuatkan HKI tesis di mana penulisnya, penciptanya adalah mahasiswa dan dosen pembimbing dan hak miliknya adalah Untas Komputer Indonesia. Ini proses setelah teman-teman, rekan-rekan melakukan perkuliahan dari semester 1 sampai semester 3. Karena semester 4 biasanya sudah mulai proses menjelang melakukan sidang. Gitu. Selanjutnya, next. Nah, berkaitan kondisi pandemi yang ada, jadi kemarin pada tanggal 29 September 2021, Bapak Rektor Unikom telah mengadakan raker terkait proses perkuliahan semester ganjil 2021 dan 2022. Nah, perkuliahan ganjil 2021-2022 berdasarkan SKB 4 Menteri terkait COVID-19, di mana perkuliahan tatap muka dilakukan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Kemudian adanya surat edaran nomor 4 tahun 2021 tanggal 13 September 2021 dari PLT Dirjen Dikti Profesor Nijam bahwa adanya persiapan pelaksanaan pemantauan PTM atau perkuliahan tatap muka. Kemudian ada surat lagi PLT Kepala L2 Dikti 4 karena kita PTS yang berada di bawah L2 Dikti 4 tanggal 17 September oleh Insinyur Danita Chandra tentang persiapan pelaksanaan dan pemantauan PTM juga. Kemudian next, selanjutnya adanya satu riset dari Pak Rektor yang disampaikan, yaitu pada saat kita mengadakan perkuliahan online sering terjadi learning loss sehingga adanya kemunduran akademik. Kemudian PJJ dan rendering ini dianggap kurang efektif dan adanya berbagai kendala tentang infrastruktur, sistem, sumber daya manusia, wilayah, dan regulasi. Next. Serta adanya survei Bank Dunia dan berbagai survei.
dinyatakan bahwa PTN Bandung kondisinya aman. Yang ini disampaikan oleh Bapak Emma Sumarna, baik SD, SMP, dan SMU, maka mahasiswa tentu akan lebih baik kondisi aman. Di sini disampaikan hasil risetnya adalah positive rate COVID-19 untuk di Bandung 0,8%. Jadi sudah turun drastis yang sebelumnya 1,12%. Nah, begitu juga Kota Cimahi. Kemudian COVID-19 di ASEAN, Indonesia salah satu yang terbaik karena posisinya adalah linear turun. Atas dasar tersebut, maka untuk kuliah semester ganjil 2021-2022, awal kuliah mulai hari Senin 4 Oktober 2021, tapi untuk magister berarti mulainya hari Jumat malam sama hari Sabtu pagi dari jam 7 sampai jam 5. Di sini disampaikan Pak Rektor bahwa sistemnya untuk magister Fakultas Pascasarjana Unikom, perkuliahan akan diselenggarakan secara luring. Karena di sini sudah disampaikan dari Pak Rektor bahwa semua kelas kecil di bawah 25 mahasiswa, semua praktikum dan pasca sarjana. Jadi untuk Fakultas Pasca Sarjana, perkuliahan akan dilakukan secara luring baik semester 1 maupun semester 3. Selanjutnya. Nah, bagaimana proses untuk memasuki ruangan kampus Unikom? Di sini mungkin para rekan-rekan mahasiswa sudah mendapatkan email ke email masing-masing bahwa floncet untuk memasuki ruang kampus ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah mahasiswa menunjukkan nanti di lobi yaitu kartu vaksin. Kartu vaksin. Nah, setelah ada kartu vaksin, nanti biasanya akan ada pengecekan suhu dan penyemprotan sanitizer gitu. Nah, mengambil sanitizer. Jadi pada saatnya pengecekan suhu itu otomatis nanti akan dapat penyemprotan antis ya di tangan kita gitu. Nah, bagi yang tidak memiliki vaksin diminta untuk menunjukkan mungkin karena belum vaksin karena berbagai hal, mungkin karena kondisi sakit atau memang belum bisa vaksin. Nah, mohon ada surat keterangan kesehatan dari dokter untuk ditunjukkan, karena nanti setelah ada surat ini baru bisa ada pengecekan suhu dan nanti ada penyemprotan dari tangannya untuk sanitizernya. Apabila surat dari keterangan kesehatan tidak ada, maka akan dimohon untuk membuat pemeriksaan antigen atau PCR gitu. Tapi kelihatannya antigen juga nggak masalah ya gitu, antigen saja gitu. Nah, nanti kalau hasil antigennya negatif, nanti akan langsung pengecekan suhu. Gitu. Pengecekan suhu dan penyemprotan tangan. Gitu. Apabila positif, maka ada isolasi mandiri. Gitu. Ya, isolasi mandiri. Gitu. Nah, untuk pengecekan antigen, sebenarnya di Unikom juga ada klinik yang bisa untuk melakukan pemeriksaan antigen. Gitu. Ya. Ini floncet pada saat kita melakukan perkuliahan luring ya. Mungkin teman-teman sudah dapat email. Selanjutnya, next. Nah, ini selanjutnya adalah masalah terkait luring, karena di sini merupakan masa transisi, sehingga untuk dosen, karena adanya masa transisi, jadi untuk dosen, karena selama kemarin waktu masa online, dosen sama dengan yang sekarang untuk luring, tetap dosen wajib melakukan materi dan tugas bisa diupload ke lms.unikom.ac.id. Jadi harus mengupload materi dan tugasnya, sehingga nanti mahasiswa bisa login ke lms.unikom.ac.id dan bisa melakukan download. Nah, apabila nanti ada satu kendala dari para mahasiswa, mungkin mohon bantuan para bapak dosen di lingkungan magister terkait masa transisi ini, kebijakan terhadap kehadiran
gitu. Dan mungkin ada kesepakatan dari antara dosen dan mahasiswa terkait posisi luring untuk kehadirannya dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya masalah perkuliahan, absensi. Nah, untuk absensi, karena posisi kita perkuliahan semester ganjil ini melakukan luring, sehingga absensi perkuliahan akan dilakukan secara fisik dan melalui online. Ada dua, jadi terpaksa ada dua absensinya, di mana mahasiswa yang absen online, yaitu dalam bentuk tanda tangan kehadiran, dan untuk online-nya, dosen nanti akan memasukkan absensi online-nya ke si akad, sehingga nanti setelah di si akad di-send oleh dosen, mahasiswa nanti akan mendapatkan email, email tentang kehadirannya, sehingga nanti tolong mahasiswa untuk melakukan approve dari email tersebut. Biasanya ada tanda persetujuan gitu, nanti tinggal di-approve saja dari email tersebut setiap kali kehadiran itu ya, gitu. Itu setiap kali kehadiran. Selanjutnya, karena ini juga masa transisi, saya juga belum mendapatkan kabar untuk selanjutnya tentang selama kemarin online, para dosen itu selain membuat absensi akad dan membuat materi dan tugas di LMS, juga membuat pelaporan pengiriman materi perkuliahan online, pelaporan kinerja perkuliahan. Itu dilakukan oleh para dosen yang tetap melakukan penguploadan ke si akad untuk pelaporan kinerjanya. Demikian mungkin dari saya, pengarahan dari Fakultas Pascasarjana. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Giraldi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Rahma atas sambutan dan juga pemaparan tentang sebentar ya Bu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sambutan Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Umi Narimawati DRA SMSI, sekaligus perkenalan sebagai dosen pengajar juga di Prodi Magister Manajemen. Kepada Prof. Umi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ibu Dekan yang sudah mengundang kami, para WR di sini hadir. Saya Wakil Rektor 1, adik-adik mahasiswa, sekaligus perkenalan. Nama saya Umi Narimawati. Terima kasih Pak WR 2 juga hadir, Pak WR 3 juga hadir pada kesempatan ini. Atur nuhun, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dekan panjang lebar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkesempatan untuk bertatap muka dengan para dosen, juga adik-adik mahasiswa. Kemarin juga sudah ada penerimaan mahasiswa baru. Pasti adik-adik juga sudah mengikuti aktivitas kegiatannya untuk mahasiswa baru di lingkungan Unikom. Apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan, mudah-mudahan sudah masuk hari ini ya, artinya siap menjadi mahasiswa Unikom. Mahasiswa Unikom itu apa? Mahasiswa yang segalanya adalah berbasis teknologi informasi. Jadi alhamdulillah adik-adik bergabung di suatu universitas yang saat ini segala sesuatunya tidak berdaya tanpa teknologi informasi. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang saya cintai, Bunda tidak akan panjang lebar menginformasikan. Yang jelas, kalau tugas mahasiswa adalah belajar. Meskipun kami tahu S2 itu banyak yang sudah bekerja. Jadi meskipun bekerja harus bisa memprioritaskan target studinya. Kalau yang namanya S2 pasti maksimallah 2 tahun. Jadi tolong itu diingat-ingat Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa adalah program S2. Kalau S2 berarti 2 tahun.
bukan 3 tahun. Kalau 3 tahun jadi S3 S3. Jadi S2 pasti Budekan juga berharap harus selesai 2 tahun. Jangan nambah-nambah lagi ya. Nambahnya nanti di rumah saja. Jadi kalau di Unikom sangat berharap mensupport adik-adik mahasiswa untuk bisa lulus dalam waktu 2 tahun. Dengan 2 tahun, apa yang direncanakan dan diprogramkan oleh program pasca sarjana Unikom yang kita cintai ini, Anda ikuti aturannya pasti selesai. Ya, pasti selesai. Enggak selesai kalau molor-molor itu sebetulnya karena adik-adik tadi tidak kontrol saja, tiba-tiba kok sudah mau 1,5 tahun belum nyusun proposal gitu ya. Makanya dari sekarang. Gitu. Jadi itu saja support Bunda untuk adik-adik, semangat karena di pasca ini luar biasa akreditasinya di unggul untuk magister manajemennya, kemudian untuk prodi magister sistem informasinya adalah sudah B, demikian juga desain dimiliki oleh siapapun, jadinya untuk swasta hanya kita, jadi kita syukuri. Kita syukuri dengan kita bergabung di Unikom, tunjukkan kompetensi dan komitmennya untuk mengembangkan diri melalui wadah yang kita sepakati, yaitu program pasca sarjana Universitas Komputer yang kita cintai. Selamat bergabung, selamat belajar dengan belajar keras, belajar cerdas, dan belajar ikhlas. Terima kasih, Bu Dekan. Saya kembalikan di Geraldi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Prof. Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Prof. Umi atas sambutannya, juga motivasinya untuk para mahasiswa baru di lingkungan pasca sarjana. Selanjutnya adalah sambutan juga perkenalan dari Wakil Rektor Bidang Inovasi, Aset dan Pengembangan kepada Bapak Dr. Herman S. Sugiyarto, MBA, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Oke, terima kasih Kang Geraldi. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Prof. Umi, kemudian Dekan Pasca Sarjana Ibu Dr. Rahma Wahdiniwati, Kaprodi Magister Sistem Informasi Bapak Yefri Handoko Putra, kemudian Kaprodi Magister Manajemen Bapak Dr. Deden, Kaprodi Magister Desain Dr. Wanita Subadra Abioso, Bapak Ibu dosen di Fakultas Pasca Sarjana, kemudian adik-adik mahasiswa, baik mahasiswa yang sedang berjalan maupun mahasiswa baru. Sebagai WR3, kemarin saya sudah menyampaikan sambutan, jadi hari ini saya sebagai dosen ya, menyampaikan selamat datang kepada adik-adik semua, ya, selamat bergabung dengan Fakultas Pasca Sarjana, dan harapan kami adik-adik bisa menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil tentu kalau bisa IP-nya di atas 3,5 semua. Ya. Karena kalau adik-adik niatkan itu pasti tercapai. Ya. Dosen-dosen di Pasca Sarjana adalah dosen-dosen yang sangat welcome. Ya. Mereka sangat menginginkan adik-adik semua itu sukses. Tidak hanya saat kuliah, tapi nanti setelah selesai mereka punya kebanggaan, kami punya kebanggaan apabila melihat Anda semua menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Saya kira itu sambutan dari saya, dan harapan saya nanti tolong adik-adik untuk jam kuliahnya, ya, kalau adik-adik punya harapan bahwa dosen tepat waktu, adik-adik juga datang tepat waktu. Misalnya nanti kalau Pak Herman ngajarnya jam 7.30, saya sangat berharap Anda juga jam 7.30 sudah ada, ya. Sehingga kita sama-sama, maaf ada gangguan dari luar suaranya, sama-sama komit terhadap apa yang akan kita jalankan sehingga sasaran kita bisa tercapai dengan hasil yang optimal.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga minta maaf di sini ada gangguan juga sehingga ada noise yang masuk ke teman-teman. Sebentar ya, Pak. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke perkenalan. Prodi yang pertama adalah saya persilakan kepada Bapak Dr. Deden untuk memperkenalkan Prodi Magister Manajemennya. Pada Bapak Deden, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu WR1, Bapak WR3, Ibu Dekan, para dosen, dan juga adik-adik mahasiswa program Magister Manajemen khususnya, dan juga program-program studi yang lain. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama bertemu bertatap muka meskipun masih online karena memang satu kondisi yang barangkali belum memungkinkan untuk bisa bertemu langsung, tetapi karena menurut ketentuan dan kondisi yang sudah berubah nanti hari Senin begitu ya, kita bisa mulai hari Senin, berarti kita Sabtu minggu depan ya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa offline. Perlu barangkali disampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa program Magister Manajemen ini berdiri tahun 2010, 2009-2010. Memang alhamdulillah perjuangan yang sudah didaki ini mendapatkan satu penghargaan khususnya penilaian dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, terutama terkait dengan MM mendapat akreditasi yang unggul. Yang sebelumnya A, jadi A itu dikonversi menjadi unggul. Pada awal memang akreditasi MM ini nilainya B, kemudian jadi A, alhamdulillah. Nah, kemudian dikonversi lagi menjadi unggul. Ini tentunya berkat semua potensi yang ada di MM, dari mulai para dosen, mahasiswa, dan juga para sekretariat. Nah, tentunya kami berharap kontribusi dari mahasiswa, terutama terkait dengan perkuliahan, kemudian aktivitas di MM sendiri, yang kebetulan di MM itu kalau tidak ada wabah kemarin sebetulnya ada kuliah praktek company visit, mengetahui perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi, baik organisasi bisnis skala besar ataupun kecil. Nah, ini tidak lain adalah untuk melihat dan menambah wawasan mahasiswa yang juga terkait dengan akreditasi ini, salah satu indikatornya. Dan juga alhamdulillah MM dari semenjak tahun 2012 hibah penelitian dan pengabdian dari Dikti, dosen-dosen di MM hampir tiap tahun ini mendapat hibah dan juga beberapa kali melibatkan mahasiswa. Nah, ini tentunya mudah-mudahan bisa terjaga, kita tetap bisa bersama-sama. Dipersilahkan kepada adik-adik mahasiswa
untuk bisa bergabung bersama-sama. Jadi silakan, tidak perlu sungkan-sungkan, konsultasi mau ke saya, ke Deden di ruangan bisa nanti begitu. Kita coba apa namanya, khususnya MM, mahasiswa MM tidak perlu takut, tidak perlu ragu, datang saja ke ruangan saya kalau ada yang perlu dikonsultasikan. Untuk itu saya sampaikan selamat datang, selamat berjuang bersama, mudah-mudahan Anda mahasiswa MM bisa menambah pengetahuan, menambah pengalaman, menambah kemampuan yang nanti bisa berkiprah di masyarakat. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kang Geraldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deden atas pembicaranya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, sambutan dari Kaprodi MBS, saya minta semuanya untuk on cam dulu, dikarenakan kita akan mencoba foto bersama. Bapak Ibu, semua dipersilakan karena akan melakukan bersama terlebih dahulu. Baik. Belum semuanya, saya tunggu sampai semuanya sudah buka baik, apa saya satu, dua, tiga. Sekali lagi, mungkin sekretariat bisa membantu berfoto juga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Kaprodi Magister Desain kepada Ibu Dr. Insinyur Wanita Subadra Abiyoso MTek. Disilakan. Terima kasih banyak Pak Geraldi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu WR1, Prof. Umi Narimawati, kemudian yang saya hormati Bapak WR3, Prof. Herman S. Sugoto, kemudian yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pascasarjana yang cantik ini, Ibu Rahma Wahdiniwati, dan para kaprodi di Fakultas Pascasarjana, Pak Deden Abdul Wahab, Bapak Yefri Handoko Putra, Pak Deden Kaprodi MM, Pak Yefri Kaprodi MSI. Kemarin mungkin kita sudah banyak ya. Saya tuh bukan orator, bukan pembicara yang baik, tapi ya saya niru saja tadi. Jadi istilahnya, kemudian yang saya hormati, Pak Yusrila Yeka Kerloza, ini ahli robot ini, yang bawa Unicom terkenal di Indonesia karena robotnya. Kemudian Bapak Geraldi sebagai moderator, kemudian rekan-rekan dosen. Jadi di program Magister Desain ini ada 10 dosen tetap dan plus dosen-dosen lain yang istilahnya dosen layanan. 10 dosen tetap itu 8 berkualifikasi doktor, 2 diantaranya terlihat di sini, 3 diantaranya terlihat di sini, Bapak Taufan Hidayatullah, Ibu Yuli Ambarsih Ekawardani, dan Bapak Herman S. Sugoto. Dan yang belum muncul nanti saya sebutkan kemudian ya. Dan yang dua itu sedang ongoing ya, sedang ongoing studi lanjut S3. Kemarin juga sudah saya sampaikan.
Nah, penekanan di program magister pada umumnya, termasuk magister desain itu adalah mungkin tidak terlalu beda dengan S1, tapi di sini ada penekanan yang justru membuat menjadi beda ya. Jadi penekanannya lebih pada ke studi-studi, pengembangan studi, dan lain-lainnya dilakukan berdasarkan riset dan inovasi. Oleh karenanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rahma bahwa kita sudah semua punya media diseminasi penelitian, media publikasi, dan media-media lainnya. Di antaranya adalah kita punya direktorat jurnal yang dilengkapi dengan Conference Internasional ECOBES dan INCITES. Kemudian program magister desain juga sudah punya jurnal internasional, artik yang sekarang sedang proses Sinta itu dikelola oleh Ibu Rini Maulina, salah satu dosen kami yang sedang studi tadi saya katakan. Nah, di sana adalah untuk nanti mengakomodasi hasil-hasil penelitian, diseminasi publikasi dari adik-adik yang akan studi di program magister desain. Mungkin itu saja ya yang tadi udah panjang lebar ya. Saya nggak bisa menyampaikan yang lain, yang jelas istilahnya Anda akan senang studi di magister desain sudah pasti ya, tidak jauh lah dari pengalaman Anda yang sudah dilampaui selama studi S1 dan sebagainya yang berhubungan dengan desain begitu. Jadi selamat datang, selamat bergabung. Gedung Anda bagus sekali itu. Itu yang mendesain adalah program studi arsitektur. Salah satunya saya ini, jadi boleh bersombong ya Pak Herman. Kemudian itu ada smart building di lantai 12. Nanti Anda bisa bertemu dengan dekan, dengan kaprodi, tiga prodi, dengan para dosen dan sebagainya. Suasana yang sangat menyenangkan. Meskipun sekarang terasa lengang karena memang karena efek pandemi ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa segera normal dan istilahnya pandemi ini segera berlalu. Badai pasti berlalu ya. Jadi itu slogan dari film lama tapi dibawa sampai sekarang di era milenial ya. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Salam kenal, saya Kaprodi Magister Desain dan di sini ada Mira Suci yang akan menggawangi program studi Magister Desain ya. Mudah-mudahan Mira Suci, tadi saya lihat ada Mira Suci. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ger, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Pak Gerald Pamuji. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rita sambutan dan pengalamannya. Selanjutnya kepada Kaprodi Magister Sistem Informasi Bapak. Terima kasih Pak Geraldi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Wakil Rektor 1 Profesor Umi Nurmawati, Wakil Rektor 3 Profesor Herman Sugoto, para kaprodi, kemudian para dosen magister informasi sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Para mahasiswa baru, selamat datang. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan dosen-dosen magister informasi. Yang pertama adalah Dr. Yusila Galosa, mungkin silakan cari di posisi mana itu. Beliau adalah bidangnya robotika, membimbing di bidang algoritma, kemudian juga di bidang data management. Jadi kalau penelitiannya ke sana, nanti silakan hubungin Pak Yusila dalam bidang data manajemen, kemudian informatika dan business intelligence. Di situ ada Profesor Estiko, kemudian juga ada Pak Rektor juga bisa masuk. Jadi di sana ada yang mengajar di sana itu ada Profesor Edi Sukoto, yaitu Rektor kita, kemudian Profesor Bapak Herman juga mengajar di Magister Diplomasi, bahkan Ibu Dekan juga mengajar juga di Magister Diplomasi. Kemudian dosen yang lainnya ada Pak
Irfan Dwiguna Sumitra PhD, dokternya ada di belakang. Silahkan cari sebelah mana. Nah ini kemudian ada Ibu Sri Supati, MT, Dokter Sains, sama dokter nama gelar dokternya juga di belakang. Ini silahkan lihat yang mana ini. Nah, selain itu juga ada Pak Geladi sedang menyelesaikan S3-nya. Kami juga ada yang mengajar lain, yaitu ada Profesor Ana untuk bidang-bidang tertentu. Jadi keminatan kami itu ada enterprise arsitektur, kemudian ada auditor sistemasi, kemudian juga sekarang yang baru itu adalah data science dan bisnis cerdas. Nah, jadi kalau bidang-bidang tersebut nanti silakan lihat di web kita. Web kita itu berisi jadwal, berisi sitasi, berisi jurnal, berisi kiat-kiat untuk lulus. Jadi seperti kata Profesor Umi, ya S2 cepat-cepat lulus, jadi manajemen waktunya harus bagus. Jangan berencana untuk cuti, kalau tidak memang harus. Jadi selesaikan dalam waktu 2 tahun. Kelas angkatan 2019 itu hampir semuanya lulus. Saya harapkan di sini kalau ada kakak kelas yang angkatan 2020 juga sama, mudah-mudahan lulusnya bersama-sama, jadi masuknya misalkan jumlahnya 12, kalau di angkatan 2021, nanti wisudanya juga harapan kami 12 orang juga bersama-sama. Jadi angkatan ini harus solid, dan seperti kata Ibu Dekan, mahasiswa sudah dilibatkan, jadi mahasiswa harus ikut serta dalam kegiatan misalkan melakukan pengabdian, penelitian. Mungkin kalau dipikir eksekutif apakah bisa, nah, kita sudah menstrategikan supaya mahasiswa terlibat, harapannya supaya nanti semakin dekat hubungannya. Nah, tadi saya lupa menceritakan bidangnya Pak Irfan ya. Jadi Pak Irfan ini dan Ibu Sri Supatmi ini biasanya membimbing di bidang enterprise arsitektur. Pak Irfan sendiri juga sebagai auditor informasi. Pak Irfan memiliki jabatan sebagai Kaprodi S1 di Teknik Informatika atau Sistem Informatika, sedangkan Ibu Sri Supatmi memiliki jabatan sebagai Kaprodi dari Teknik Elektro. Pak Yusla sendiri juga memiliki jabatan sebagai Direktur Inovasi. Jadi pengalaman mereka itu akan dituangkan pada nanti saat perkuliahan. Gitu. Dan untuk sekretaris kita adalah Rangga Nova. Mana Rangga Nova muncul enggak? Jadi nanti peranannya sangat penting, terutama dalam mengelola WhatsApp dari grup mahasiswa, masalah keuangan, masalah penjadwalan. Kalau ada yang berhubungan dengan surat izin, nanti ke Bapak Rangga Nova. Itu sekretariat kami, nanti nomor teleponnya silakan kontak ya. Kami semua ada di lantai 12 bersama-sama, seluruh program studi di Pasar Sarjana ada di lantai 12. Dan untuk ini saya ceritakan di awal mengenai parkir ya, nanti untuk kelas Jumat, mungkin kalau ada kelas Jumat malam itu parkirnya di kampus 1 yang di depan Bank BNI. Sedangkan untuk kelas Sabtu itu parkirnya kalau tidak di kampus 1 itu di kampus Dago. Dan katanya mahasiswa jangan parkir di gedung Smart Unicom, kan itu dipakai oleh dosen. Jadi nanti jangan sampai, kalau yang bawa mobil, jangan sampai direpotkan. Kalau bawa motor pun bisa di kampus Dago. Di sini yang tidak ada, belum hadir, mungkin di sini ada nanti Dr. Wartika, nanti akan kenal siapa. Kemudian juga ada beberapa dosen ini nanti akan kenal pada saat perkuliahan. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Yusila. Silakan Pak Yusila. Yusila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bu R1, Pak WR3, Prodi di, Pak Dekan, Kaprodi di lingkungan Pasca Unicom. Saya hanya mau di sambutan selamat datang di program Prasarjana. Mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan teman-teman mahasiswa PASA bisa belajar dengan baik dan menyelesaikan tesisnya tepat waktu.
Mungkin segitu aja dulu Pak Yeri. Terima kasih. Oke. Sebelum masuk ke Pak Irwan, saya lupa memperkenalkan Pak Sutiman. Pak Sutiman ini adalah kepala biro untuk pasar sarjana. Jadi kalau ada beberapa masalah mungkin yang tidak biasa atau perlu perhatian khusus, itu nanti ada pakarnya yaitu Pak Sutiman ini. Mungkin fotonya belum tampil. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan Pak Irwan Dwi Guna, PhD. Silakan. Oh, Pak Sutiman angkat tangan. Apa dapat Pak Sutiman? Silakan, ini adalah Pak Sutiman, ini pakar di bidang administrasi kebijakan dari surat menyurat. Silakan. Ada yang mau disampaikan Pak Sutiman? Baik, terima kasih. Pertama kami ucapkan selamat datang untuk masa baru pasca sarjana. Tugas utama kami adalah memberikan pelayanan kepentingan masyarakat di bidang administrasi. Jadi kami informasikan bahwa insya Allah seluruh peraturan, kebijakan maupun panduan untuk Fakultas Pasca Sarjana kita sudah lengkap. Ya. Jadi seluruh masyarakat yang memerlukan itu dapat berhubungan langsung melalui kami atau lewat Saudara Santi untuk MM, Saudara Rangga Nova untuk MSI, dan Saudari Mira Suci untuk kepentingan magister desain. Dan kami sampaikan bahwa perpustakaan juga sedang kami persiapkan nanti di lantai 12. Ya. Intinya bahwa semua peraturan yang diberlakukan untuk pasca sarjana untuk menunjang keberhasilan, ketepatan lulus para mahasiswa magister di Unikom sudah, insya Allah sudah kami siapkan. Itu saja Pak Jeffrey barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Irfan Dwigun yang Sumitra PSD, mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan, Ibu WR1, Bapak WR3, Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Pasca, dan juga Bapak Ibu dosen di lingkungan Pasca Sarjana. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada, mungkin bukan adik-adik ya, karena kalau di SR saya bilangnya adik-adik karena lebih muda, kalau di S2 karena tadi Ibu Dekan bilangnya kita adalah kolega, partner dalam studi dan sebagainya, maka saya bilangnya mungkin rekan-rekan semuanya, biarpun nanti ada yang usianya mungkin lebih dibandingkan saya, tapi ya saya, kita rekan-rekan lah kalau di pasca seperti itu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey bahwa di MSI saya mengampu mata kuliah Enterprise Architecture Planning. Jadi roadmap dari mata kuliah ini adalah bahwa nanti mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat satu blueprint sistem informasi sebelum nanti direalisasikan. Jangan sampai pada saat sudah ada sistem informasinya ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh para stakeholder-nya. Nanti kita buatkan blueprint-nya atau konsepnya, seperti itu. Nah, selain itu pun mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dalam membuat suatu artikel ilmiah yang akan nanti dipublikasikan di seminar internasional yang akan ada di INCITES. Nanti biasanya saya di mata kuliah tersebut biasanya nanti luaran dari mata kuliahnya berupa artikel ini atau paper, biasanya seperti itu, yang nanti akan kita siapkan juga untuk publikasi. Selain itu pun nanti pada saat ada penelitian atau pengabdian, mungkin nanti kita bisa bersinergi lagi, karena sekali lagi pasca sarjana ini memang diharapkan mempunyai suatu luaran yang lebih dibandingkan untuk yang paper sarjananya. Dan untuk nanti di minggu depan, seperti tadi sudah sampaikan oleh Pak Yepri, kita akan bertatap muka secara langsung dengan menaati prokes yang sudah diterapkan oleh Unikom, dan nanti kita akan bertemu dan saya akan juga menjelaskan secara detail mengenai mata kuliahnya di kelas di sesi siang. Jadi saya harapkan
nanti rekan-rekan semuanya bisa hadir tepat waktu di kelasnya. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Jepri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Sri ada ya? Tadi meninggalkan ruangan ya? Ibu Sri Supat. Izin, kata. Okay. Ada yudisium. Ya, Pak. Mas Rangga, Pak Rangga mau menyampaikan, ada yang boleh sampaikan mengenai administrasi mungkin? Silakan. Tidak, Pak. Cukup, Pak. Saya juga sudah pembukaan ke mahasiswa via grup, dan saya sudah jelaskan mungkin apa saja yang nanti berhubungan dengan saya bisa via grup WhatsApp. Oke, terima kasih. Jadi kontaknya dari Pak Rangga, jangan sampai hilang. Ini Pak Rangga sangat penting di prodi kami ya. Jadi bagi mahasiswa mungkin ada yang terlihatnya agak aneh, mulai sekarang kita membudayakan budaya kolaborasi ya, kemudian ada budaya kerjasama dengan dosen, kemudian ada budaya konsultasi, itu yang merupakan kunci para kakak kelasnya itu lulusnya tepat waktu dan menjadi sangat solid kan antara dosen dan mahasiswa, kita benar-benar menjadi kolega seperti harapan dari budekan. Oke, mungkin saya agak panjang, terima kasih, saya selesai akan kepada Pak Garadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yerdi. Dikatakan oleh Pak Yerdi, dosen dari MSI. Saya juga ingin memperkenalkan dosen-dosen lainnya yang kita hadir. Yang pertama mungkin saya persilakan ke Bapak Dr. Indigo Kriyutopo di Renato MS, yang merupakan dosen pengajar di Prodi Bangsa Manajemen. Kepada Bapak Tri, saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pamuji gitu ya atas kesempatannya. Kepada yang terhormat Ibu Dekan, Ibu Rahma, kemudian Wakil Rektor 1 ya. Kemudian Ibu Wakil Rektor 1 dan Bapak Wakil Rektor 3. Begitu Bu Rahma ya. Ya. Betul Pak Pri. Jadi kebalik-balik saya. Pak Herman soalnya lebih ganteng sih sekarang. Jadi saya jadi kebalik-balik jadi. Semakin muda ya Pak Dek, Pak Tri. Semakin muda Pak Herman ini. Baru ketemu lagi saya. Baik, saya juga memanggil rekan-rekan supaya saya enggak kelihatan tua gitu ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, jadi saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Santi gitu ya. Saya mendapatkan amanah di semester ini, saya biasanya mengajar Jumat malam, saya nggak tahu kenapa Bu Rahma selalu ngasih slot di Jumat malam gitu ya. Jadi nggak pernah dapat kelas Sabtu pagi gitu ya, supaya lebih seger ya. Mungkin Pak Pamuji nanti bisa mempengaruhi Bu Rahma itu. Itu rayu Pak Deden, Pak. Rayu Pak Deden ya. Ada kok yang satu pagi, Pak, ada. Jadi Pak Deden itu selalu mengenakirikan saya kayaknya itu ya, Jumat malam saja. Ada Pak, satu pagi ada Pak. Nah. Jadi saya dapat amanah dari Bu Rahma, Pak Deden gitu ya, Bu Dekan dan Pak Deden, Pak Kaprodi ya. Ya, Pak Kaprodi. Betul. Untuk mengampu mata kuliah yang sudah bertahun-tahun saya ampu, manajemen keuangan. Nah, ini seringkali mata kuliah yang selalu apa? Mahasiswa itu kalau hitungan tuh kayaknya berat gitu ya, karena ada statistiknya, ada macam-macam begitu. Nah, jadi saya mengampu itu, tapi saya akan ajarkan dengan bahagia, sehingga kemudian ilmu keuangan itu bisa dimaknai dengan mudah, ya, jadi financial management. Kemudian di semester ini, Bu Santi juga menginformasikan bahwa nanti setelah UTS ya, saya juga diminta untuk mengajarkan manajemen strategik. Kayaknya berpartner dengan Pak Herman biasanya ini, ya. Nah, betul nggak Bu Santi? Ya, betul. Aku sambilnya nggak monitor ya. Betul, Pak. Itu Sabtu pagi itu nanti jadwalnya. Iya. Ya.
Nah, saya mau tanya nih ke Pak Deden sama Bu Santi termasuk Bu Rahma gitu ya. Karena saya mengajar Jumat malam, apakah diizinkan kuliahnya masih daring begitu ya? Karena Bandung ini ternyata kalau malam itu masih PPKM, jadi banyak penyekatan-penyekatan. Nah, jadi kampusnya di Dagu, rumah saya itu kan ada di sekitar Cimahi ya, Bandung Coret begitu, sering disekat-sekat gitu. Nah ini gimana nih Pak Deden dan Bu Rahma ini, diizinkan nggak kelasnya tetap daring gitu? Kalau saya mangga tergantung budekan pajak Pak Tri. Aduh, jadi ini lempar-lempar. Pak Tri, mungkin mohon masukan dari Pak WR3 sama Ibu WR1 karena ini kebijakan dari Pak Rektor gitu ya gitu. Kalau pada intinya sih kalau kami dari saya selaku dekan ya yang penting adanya sebuah kolaborasi, kondisi penyesuaian antara dosen dengan mahasiswa gitu. Mungkin ada masukan dari Pak WR3 sama Pak WR1. WR1. Iya, Ibu WR1 nya sudah enggak monitor ini. Oke, iya saya. Pak WR3 barangkali Pak Dr. Herman. Iya. Ya saya ngikut aja dulu, jadi nanti kalau ternyata ada PPKM dan masih disekat-sekat begitu ya nanti saya akan minta, kalau dalam hukum itu namanya diskresi. Wah, diskresi kalodi ya. Kurang lebih begitu saya, jadi saya terima kasih sekali kepada Bu Rahma, Pak Deden, dan pimpinan-pimpinan Unikom lah ya, masih diberi kepercayaan ya. Jadi untuk tetap mengajar ya di program Magister Manajemen di Unikom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Pak Tri. Pak Tri mungkin sedikit bisa diperkenalkan karena beliau ini Pak Tri ini kebetulan praktisi ya. Mungkin sepak terjangnya di praktisi Pak Tri. Oke, baik. Rekan-rekan semua dari mahasiswa begitu ya. Jadi saya di samping mengajar di Unikom, saya juga mengajar di program doktor di Unpad dan mengajar di program MBA di ITB. Di samping itu saya juga mempunyai industri. Industri saya itu ada di Soreang. Saya membuat alat-alat tensimeter yang saya ekspor ke Eropa dan Amerika. Saya punya kurang lebih hampir 300 karyawan di industri saya. Kemudian saya juga punya sekolah ya, sekolah sertifikasi khusus untuk digital marketing. Jadi kebetulan seluruh keluarga Pak Rektor gitu ya, mulai dari istri, besan, anak dan sebagainya itu ikut program sertifikasi yang sudah kami adakan. Murid yang saya miliki saat ini ada 5.000 orang ya, pengusaha kecil, menengah dan besar ya yang ada di sekolah kami. Kemudian saya juga konsultan beberapa BUMN di Jakarta, khususnya di perbankan, kemudian pertambangan dan sebagainya, untuk performance management system dengan menggunakan Broadridge management system, begitu ya. Apalagi ya, ya itulah kurang lebih Bu Rahma. Saya satu lagi yang penting ini. Suami dengan 5 orang anak dan 2 orang cucu. Nah, jadi saya ini sudah kakek-kakek gitu ya. Saya. Jadi mohon maaf kalau diajar oleh kakek-kakek nantinya gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri atas kehadirannya atas semuanya. Tidak terlihat seperti kakek-kakek kok. Karena kumpul dengan Bu Rahma. Kata ibu Subhadra tadi kan Bu Rahma ini dekan yang cantik. Nah, jadi saya bersyukur punya dekan yang cantik. Jadi senang kalau ngobrol dengan beliau. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tri. Karena ini semangatnya dari Pak Tri yang rajin nge-gym. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Pamuji, Pak Gerald Pamuji. Baik, terima kasih Pak Tri. Ada Bu Dokter Yuli
Suaranya kurang jelas, Pak Sutiman. Ini karena kita dalam satu ruangan, Pak Tri, jadi saya mendengar Pak Sutiman agar tidak ada noise. Mungkin ya Pak Sutiman di mute dulu. Oh iya. Ya. Oke. Okay. Selanjutnya siapa? Baik. Selanjutnya Ibu Yuli dari Magister, Bu Dr. Yuli Ambati, silakan. Bu Dr. Yuli mungkin sedang tidak monitor. Selanjutnya ke Bapak Dr. Taufan Hidayatullah juga dari Magister Sen. Bapak Taufan, dipersilakan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dosen-dosen yang sangat saya hormati. Kemudian mahasiswa baru, saya ucapkan selamat datang di kampus yang membanggakan. Saya Taufan Hidayatullah. Untuk posisi strukturalnya, saya merupakan penjamin mutu di Prodi MDS. Jadi saya mencoba bekerja sama dengan Prodi MDS untuk melihat bagaimana pelaksanaan setiap program di MDS, baik dari aspek pengajaran, kemudian penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kemudian hal-hal yang lain yang seperti keterlaksanaan, perwalian, dan sebagainya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sama antar lini di MDS, makin hari akan semakin baik. Di posisi pengajaran, saya untuk semester sekarang di plot untuk mengajar teori komunikasi bersama-sama dengan Ibu Wanita. Ya, jadi nanti barangkali yang kebetulan belajar atau kuliah dengan Bu Ita dan saya di mata kuliah teori komunikasi, ya kita bisa berdiskusi, ya, memperbincangkan berbagai ihwal mengenai komunikasi, ya, teori komunikasi, karena ini sesungguhnya sesuatu yang sangat menarik dan sangat strategis, ya, di era informasi saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nah, tetap semangat, ya, terus semangat seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mencapai hal yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufan. Selanjutnya ke Ibu Dr. Yuli. Bu Dr. Yuli, apakah hadir? Ya Pak, tadi handphone-nya dilepas. Halo Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Selamat pagi juga untuk para Ibu WR 1, Bapak WR 3, kemudian para dekan, Ibu dekan Fakultas Pascasarjana, segar dan cantik semua. Kemudian buat dosen-dosen, rekan-rekan dosen yang kadang bisa ketemu, kadang enggak, tapi ya semoga semuanya sehat. Ini juga selamat datang buat mahasiswa baru, untuk semua mahasiswa ke Fakultas Pascasarjana ya. Kalau saya khususnya di program studi Magister Desain. Dan saya juga masih mengajar juga di S1. Nah, kalau untuk di Magister Desain, saya menjadi koordinator mata kuliah tugas akhir. Jadi nanti kalau sudah sampai ke ujung, nah itu biasanya kita bisa ketemu dan ada sedikit pengarahan lah ya untuk mata kuliah pelaksanaan tesis di program studi magister. Karena kalau di S2 kan targetnya udah berbeda ya, udah jauh, udah lebih dalam lagi dibanding dengan S1. Jadi tantangannya juga berbeda. Untuk kuliah sendiri, untuk semester ini saya memegang mata kuliah seni rupa tradisi Nusantara.
Itu mata kuliah pilihan, tapi nanti kita bisa lihat lah ya, kalau bahwa di lingkup Nusantara itu sangat luas dan kaya gitu ya, sehingga kita akan bisa lebih mengetahui lebih dalam, lebih banyak mengenai hal-hal yang dimiliki sebetulnya menjadi harta karunnya masyarakat gitu ya. Jadi kita yang membuat, kita menggunakan, kadang-kadang kita cuma menggunakan saja gitu ya, tapi nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Dan kemudian satu lagi adalah mata kuliah kolokium bersama dengan Pak Dr. Abai Subarna. Nah, ini untuk yang akan berhadapan dengan untuk menuju ke tahun selesai ya, ke tahun kedua. Ya, ya saya ucapkan ya selamat datang, selamat berjuang. Dua tahun itu nggak kerasa sih ya. Biasanya baru masuk, kok udah selesai lagi. Tapi yang penting mah semangat dan menikmati lah. Yang namanya kuliah tuh harus dinikmati. Jadi selamat bergembira lah, selamat bergembira, berbahagia, dan yang jelas nanti mendapatkan hal-hal baru dari para pengajar di sini dan juga pengalaman baru dari khususnya Fakultas Pascasarjana. Ya selamat, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, amin. Makasih Pak Geral. Baik, terima kasih Bu Yuli atas sambutannya dan juga penyampaiannya tentang Magister Desain. Baik, selanjutnya saya lihat dari daftar yang hadir sudah tidak ada dosen yang sedang online lagi mungkin ya. Saya akan refresh atau memberikan apa ya sedikit gambaran secara, karena teman-teman di sini belum secara fisik masuk ke dalam gedung kita. Jadi saya ingin sedikit memperkenalkan keadaan gedung kita. Ini kebanyakan foto diambil di saat para mahasiswa tidak ada, jadi sedang sepi ya. Bisa dilihat kan semuanya. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa di Pascasarjana dekan kita adalah Bu Dr. Rahmawati Nidawati, daerah MSI. Sekretariatnya adalah Teh Santi Yulianti. Sekretariat ini, Teh Santi ini selain bertugas sebagai sekretariat untuk Fakultas Pascasarjana juga merupakan sekretariat dari program studi Magister Manajemen. Nah, mungkin teman-teman belum sempat main ke lantai 12, untuk ruangan dekan berada di sebelah tangga yang sangat TikTok-able ini. Jadi teman-teman bisa, rekan-rekan di sini bisa masuk ke ruangan budekan di sebelahnya. Ini adalah ruangan budekan. Selanjutnya untuk Magister Manajemen, kaprodinya adalah Bapak Dr. Insinyur Deden A. Wahab Syaroni MSI, dosen-dosennya yang bisa dilihat di sini. Jadi Pak Dr. Dedi kebetulan berhalangan hadir untuk hari ini. Selanjutnya untuk MSI ada Prof. Dr. Estiko, Pak Dr. Yusrila, Pak Irfan Dwi Guna Sumitra PhD, Pak Bu Sri Supatmi Eskom MTDSC, ada juga Prof. Dr. Ana, ada juga Dr. Wartika Mkom, dan juga saya sendiri. Sekretariat untuk MSI sudah diperkenalkan juga oleh Pak Yafri adalah Kang Rangga Nova Permana. Jadi teman-teman yang jurusannya MSI bisa berhubungan langsung dengan Kang Rangga. Untuk Magister Desain, kaprodinya Bu Dr. Wanita, dosennya adalah yang seperti teman-teman rekan-rekan lihat di sini, ada Prof. Widodo, ada Dr. Abai, ada Dr. Ahadia, ada Dr. Kankan, ada Dr. Yuli, Dr. Taufan, Bu Rini, dan Pak Sahril Iskandar. Dengan sekretariatnya Teh Mira Suci Mutiara Sari. Nah, di lantai 12 ini kita sudah tersentralisasi satu fakultas pascasarjana yang sebelumnya kita dibagi tiga menjadi kampus satu, kampus Dago, dan juga kampus Smart Unicom ya. Nah, mulai semester ini kita akan sentralisasi di satu lantai saja. Ini adalah tampilan salah satu tembok, ya tembok. Maksudnya lantai 12, di sini biasanya adalah lab utama yang kita gunakan yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi yang kita biasanya pakai di perkuliahan kita di Pascasarjana.
ini adalah salah satu ruangan kelas dan ini adalah ruangan rapat. Untuk biasanya berkomunikasi dengan sekretariat tersedia satu ruangan. Nah, ini adalah Kang Rangga dengan Teh Santi di sini. Kang Rangga mana? Bukan ini ya. Ini Kang Rangga, ini Teh Santi. Dalam satu ruangan ini sudah ada tiga sekretariat, yaitu Prodi MM, MDS, dan juga MSI. Sebelumnya sebenarnya kita mempunyai tempat belajar juga di kampus Dago, dan sekarang masih ada, tetapi dikarenakan ingin agar membuat lantai 12 lebih hidup, jadi kita mencoba membuat sentralisasi pengajaran di lantai 12. Ini adalah dahulu di kampus Dago. Nah, yang belum tahu Teh Mira, ini yang di sini nih, Teh Mira. Biasanya ketutupan meja, jadi kalau misalkan tidak kelihatan, tolong mungkin lagi ada di sebelah meja gitu ya. Itu Teh Mira. Selanjutnya juga saya ingin menjelaskan tentang PASMA. Apa itu PASMA? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Rahma, bahwa PASMA itu adalah pusat penelitian dan pengembangan mahasiswa untuk pasca sarjana. Nah, biasanya kalau untuk PASMA sendiri itu kegiatannya hanya untuk mahasiswanya saja. Kita mempunyai organisasi tambahan yaitu kerjasama. Namanya PASMA Berdoa. PASMA Berdoa perbedaannya apa? Berdoanya itu adalah singkatan atau akronim dari Bersama Dosen dan Alumni. Adapun yang kita sudah lakukan tahun kemarin yang paling besar itu adalah tiga webinar yang kita cukup mengundang dari pihak-pihak alumni dan juga pihak yang cukup kredibel, salah satunya dari BI, Komisi DPR dari perbankan, juga dari Badan Sandi dan Siber Negara. Ini adalah kegiatan yang sudah kita lakukan tahun kemarin untuk kegiatan PASMA Berdoa. Ini adalah off screen-nya atau behind the scene dari kegiatan kami kemarin. Nah, untuk yang terbaru kegiatan PASMA, kebetulan di sini ada ketua PASMA sekarang yaitu Kang Andi Kevin. Jadi untuk bisa menceritakannya tentang kegiatan PASMA yang sudah dilakukan, juga Kang Andi Kevin ini merupakan mahasiswa pasca sarjana prodi magister manajemen, bisa menceritakan pengalaman dan sudah belajar apa saja sih di magister manajemen. Baik, ke Andi Kevin saya persilahkan. Terima kasih buat kesempatannya Pak Geraldi. Saya nyalain dulu. Halo? Halo? Ya, ada suaranya. Ada. Oh, ada. Ya, selamat pagi Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Narimawati, daerah SMSI. Selamat pagi juga Wakil Rektor 3 Bidang Inovasi Aset dan Pengembangan, Bapak Dr. Insinyur Herman S. Sugoto, MBA, Bu Dekan, Ibu Dr. Rahma Wahdiniwati, daerah MSI, dan kepada Kaprodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Insinyur Deden A. Wahab Syaroni, MSI, Kaprodi MSI, Bapak Dr. Yefri Handoko Putra, MT, dan Kaprodi Magister Desain, Bu Dr. Insinyur Wanita Subadra Biosa, MT, dan kepada dosen-dosen lainnya, dan terutama selamat datang pada mahasiswa-mahasiswa baru. Saya mau sharing aja ini soal kegiatan tahun ini, kegiatan PASMA tahun ini. Nah, kita tuh seperti yang dijelaskan Bu Rahma sebelumnya ya, kan ICOBES tuh, ICOBES sama INSITES itu salah satu syarat kelulusan di pasca sarjana ini. Nah, kita organisasi PASMA menyelenggarakan kegiatan webinar ICOBES INSITES Coaching. Nah, tujuannya itu buat membantu kita mahasiswa-mahasiswa ya, nggak ngelihat angkatan sih ya, jadi bahkan mau baru pertama kali masuk juga bisa ikutan gitu ya kegiatan ini. Tujuannya tuh buat ngebantu kita mengetahui cara penulisan
penelitian Ecobase kayak gimana, mencari referensinya yang bagus kayak gimana, formatnya kayak gimana gitu buat si Ecobase itu. Nah, itu salah satunya. Nah, di pas kegiatan ini tuh kita mengundang 4 narasumber. Nah, narasumbernya ini tuh kalau di kita sih ya, itu kalau kita ngundangnya panitia Ecobase-nya sendiri sih, kayak Bu Seni, Bu Lia, Pak Ferry begitu. Buat kedepannya sih kita masih belum tahu ya mau ada rencana apa lagi gitu ya, tapi ya yang udah kita lakuin sih saat ini kegiatan tadi webinar coaching. Mungkin segitu aja Pak Gerald. Saya serahkan kembali. Terima kasih Kang Andi Kevin atas pertanyaannya tentang Insites Ecobase. Jadi dari Ketua PASMA sendiri sudah melakukan satu kegiatan di mana para mahasiswa pascasarjana mengikuti kegiatan tersebut, yaitu pelatihan bagaimana cara penulisan artikel ilmiah untuk yang nantinya disubmit ke acara Ecobase dan Insites. Selanjutnya di sini saya melihat ada perwakilan mahasiswa atas, kalau Kang Andi Kevin ini dari Prodi MM. Saya minta Kang Agus Malik Ibrahim, silakan Kang Agus perkenalan, terus mungkin bagaimana pengalaman selama daring nih belajar MDS, seperti itu, belajar sebagai di jurusan Magister Desain. Silakan Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Pak Geraldi. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada jajaran rektor, yang pertama rektor Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto, kemudian Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Profesor Dr. Insinyur Hajah Umi Narimawati, kemudian Wakil Rektor Bidang Inovasi Aset dan Pengembangan Bapak Dr. Insinyur Herman S. Sugoto. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Dekan Fakultas Pascasarjana Ibu Dr. Rahma Wahdiniwati, dan juga sebagai pembimbing saya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Kaprodi Magister Manajemen Pak Dr. Insinyur Dede Awahab, Kaprodi Magister Sistem Informasi Dr. Yaptri Handoko, dan Kaprodi Magister Desain Ibu Dr. Insinyur Wanita Subadra. Alhamdulillah selama setahun ini pengalaman belajar di Magister Desain, banyak sekali ilmu yang bisa saya terima dan diterapkan ya, mulai dari metodologi penelitian oleh Ibu Rahma, kemudian kemarin itu sama Pak Yepri, sistem informasi desain ya, terima kasih dengan ilmunya yang itu baru buat saya kan gitu. Kemudian ada Bu Yuli yang telah memberikan pengetahuan ataupun ilmu tentang desain dan kebudayaan, dan beberapa dosen lainnya. Kemudian di bidang manajemen proyek yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Herman ya, itu membuat apa ya istilahnya, ilmu kami bertambah kembali ya. Sangat senang sekali. Nah, memang ada beberapa kendala ini pas ketika daring, yaitu ya memang kurang fokus lah untuk saya sendiri, karena kurang fokus karena belajarnya kalau tidak di rumah ya di kantor kan gitu ya, pasti ada beberapa kendala. Ya mudah-mudahan di perkuliahan yang saat ini diselenggarakan di kampus langsung luring itu membuat kami bisa fokus. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan, dan
Selamat datang bagi teman-teman angkatan 2001 di kelas magister. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir mungkin adalah perwakilan dari kelas magister sistem informasi. Di sini ada Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Baik, terima kasih Bapak Gerald atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Akademik Ibu Prof. Dr. Insinyur Haji Umi Narimawati DRA SMSI. Yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Inovasi Aset dan Pengembangan Bapak Dr. Insinyur Herman SMIA. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Pasca Sarjana, selamat pagi Ibu, Ibu Dr. Rahma Wahdini. Selamat pagi Mbak Maya. DRA MSI. Kemudian yang saya hormati Bapak Kaprodi Magister Sistem Informasi, Bapak Dr. Jeffrey Handoko Putra MT. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Magister Manajemen, Bapak Dr. Insinyur Deden Awahab Syaroni MSI. Dan Ibu yang saya hormati Kaprodi Magister Desain, Ibu Insinyur Dr. Wanita Subadra Abiyosono Abiyoso MT. Juga para dosen di lingkungan pasca sarjana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat datang juga untuk para mahasiswa baru, mahasiswa-mahasiswi baru pasca sarjana Universitas Komputer Indonesia. Jika ditanya pengalaman, bagaimana pengalaman belajar secara daring, mungkin di sini ada perbedaan pastinya antara perkuliahan secara daring dan juga tatap muka. Keuntungan dari perkuliahan daring yang sudah saya alami selama satu tahun ini, mungkin kan kalau daring kita lebih fleksibel ya, jadi perkuliahannya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Asalkan kita memiliki akses internet, seperti itu kan ya, mampu menghemat biaya dan biaya dari segi waktu dan juga akomodasi. Apalagi untuk di luar orang Bandung seperti saya, itu kan menguntungkan ya, sedikit menguntungkan, jadi nggak usah harus jauh-jauh ke Bandung gitu kalau dengan daring. Mungkin kekurangannya, kekurangan dari daring ini, yang pertama kita nggak bisa bertemu secara langsung dengan dosen. Kita nggak bisa menimbulkan kedekatan emosional dengan dosen, karena kan kedekatan emosional itu bisa tumbuh ketika kita bertemu, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah mungkin salah satu untuk meminimalisir kekurangan itu, kita bisa berkomunikasi dengan dosen melalui media WhatsApp dan lain sebagainya, tapi tidak mengurangi juga etika dalam berkomunikasi seperti itu. Dan dengan adanya perkuliahan tatap maya, meskipun saya dari luar Bandung, ya saya juga senang gitu, karena kan saya bisa ketemu dengan para dosen dan juga rekan-rekan semua seperti itu. Karena sejauh ini sih belum pernah ada perkumpulan yang satu angkatan ini kumpul bareng gitu. Mungkin kalau dengan perkuliahan diadakan offline kan kita bisa sharing lebih banyak terkait dengan hal apapun itu. Mungkin itu saja Bapak Gerald dan Ibu Bapak semuanya dari saya. Selamat datang, tetap semangat untuk mahasiswa, mahasiswi semuanya. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan mahasiswa tingkat atas yang sudah menjadi mahasiswa di Unikom di pasca sarjana ini sudah masuk ke semester 3 berarti ya. Baik, kepada para mahasiswa baru mungkin bisa, jika ingin ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya silakan, mungkin bisa kita scroll sedikit sebelum saya tutup. Ayo, untuk mahasiswa S2 seharusnya mempunyai inisiatif yang baiklah. Atau saya tunjuk nih.
Baik, saya minta siapa ya? Dari tadi saya penasaran sih, ini co-project ini dari mana ya? Co-project? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Halo, halo. Kebetulan saya dari luar Bandung. Tadi belum sempat ganti nama, maaf sebelumnya. Oke, paling yang mau ditanyakan sih ya, seputaran masalah perkuliahan tatap muka itu, karena saya sendiri dari luar Bandung, kerja juga kadang Jumat masih ada kerja, bla 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 segala macam lah. Itu apakah nanti bisa online atau tergantung dosennya kah atau nanti bagaimana bagaimana, paling itu sih yang sebenarnya masih bingung itu Pak Gerald. Perkenalan dulu, siapa, dari mana, di dari sebelumnya S1-nya, sekarang S2-nya apa? Oke, nama saya Lutfi Firmansyah. Ya, saya masuk di Magister Desain. Sebelumnya jurusan saya Teknik Informatika. Gitu. Baik, dari Teknik Informatika ke Magister Desain. Siap, ya. Untuk menjawab Kang Lutfi nih, jadi berdasarkan keputusan tadi dari Bu Rahma dan juga keputusannya sudah diambil dari rapat kerja Pak Rektor, bahwa untuk pasca memang seharusnya sudah luring karena jumlah mahasiswa kita saat kelas di bawah 25 orang dan untuk protokol kesehatan ini bahwa akan bisa dilakukan dengan baik. Terlepas dari situ, jika memang ada kendala tambahan bisa dikomunikasikan dan nanti kami dari Fakultas Pasca Sarjana akan mendiskusikan kembali baik di Civitas Fakultas Pasca Sarjana ataupun kepada dosen pengampu gitu. Nah, untuk sementara pada minggu pertama diusahakan semuanya mengikuti arahan dari masing-masing terlebih dahulu karena minggu pertama itu adalah pertemuan pertama yang langsung kita berkomunikasi dengan dosen dari tiap mata kuliah. Jadi seperti itu yang bisa saya jawab. Iya, terima kasih Pak Gerard. Nah, saya mikirnya juga gitu sih, untuk pertemuan pertama mungkin ya tatap muka dulu, terus nanti saat tatap muka mungkin itu bisa didiskusikan dengan dosennya atau gimana gitu lah. Ya. Makasih semuanya Pak Gerard dan semuanya, Ibu, Bapak. Baik, selanjutnya ini ada yang Raihem Imat Lais, silahkan Kang Imat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Pak, mohon maaf tidak menghidupkan kamera karena keterbatasan sinyalnya. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Ruhimat. Saya asal dari Bandung. Yang ingin saya tanyakan, Pak, ini terkait maklum masih mahasiswa baru kali Pak ya. Jadi masih bingung selama ini, tolong Pak diinfokan kepada kita wadah komunikasi untuk mungkin masing-masing pascasarjana mungkin akan beda-beda ya. Saya dari MSI, Magister Sistem Informasi. Nah, itu nanti untuk wadah komunikasi yang resminya itu apakah WA yang telah kita buat itu Pak, yang MSI itu, atau ada lagi nanti wadah komunikasi yang lainnya, sehingga kita nanti ketika ada info-info yang update itu kita tidak ketinggalan info gitu Pak. Itu aja mungkin Pak, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk jawaban ini saya serahkan ke Bapak Yuti Pak. Oke, terima kasih. Jadi nanti untuk magister informasi itu sumber informasinya ada dua orang, yaitu Parangga
Jadi semua WhatsApp yang ada parangganya berarti itu sumbernya. Yang kedua saya sendiri. Jadi nanti mahasiswa saya kasih nomor ponsel saya bisa langsung, karena saya juga sebagai dosen wali dari angkatan baru. Jadi sumber utamanya dua, yaitu saya dan Parangga. Itu saja. Jadi apapun WhatsApp atau IG atau apapun yang kami buat, berarti itu sumbernya. Itulah kami berdua. Begitu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin berkenalan atau bertanya? Dari tadi, laki-laki, sekarang mungkin perempuan. Di sini saya lihat ada Gevira Salsati. Atau mungkin Futri Diviana Agnia, Mbak Futri. Mbak Futri. Tidak bisa juga. Mungkin Daniah Atika. Siapa ini? Satu lagi sebelum kita tutup. Assalamualaikum sebelumnya. Oh, yaudah. Baik, Mas Yudi silakan. Ya. Mas Yudi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya dari S1 di manajemen. Saya terus lanjut di magister manajemen. Terkait jam masuk kuliah, Pak. Jadi, saya itu kan kebetulan bekerja sebagai surveyor di salah satu perusahaan leasing. Jadi kan kerjanya itu bukan 8 to 5 atau 9 to 5 gitu, Pak. Terkadang Jumat atau itu saya bisa survei jam lebih dari jam 5 gitu. Kalau untuk jam masuknya itu apakah ada toleransi, apakah harus sesuai jam ya, Pak? Barangkali setiap dosen ada keringanan dari setiap dosen gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin yang bisa, sebenarnya saya mungkin bisa mewakili menjawab untuk keringanan dari mata kuliah, terutama kelas, biasanya menyesuaikan kepada dosen masing-masing tiap mata kuliah. Jika Kang Yudis itu kuliahnya jam berapa dan berbentrokan dengan jadwal kerja Kang Yudis, ya itu bisa didiskusikan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor Pertama Bidang Akademik tadi, Profesor Umi, jangan lupa bahwa memang dengan kita masuk ke jenjang S2, diharapkan fokus utama kita itu memprioritaskan untuk belajar terlebih dahulu. Tapi nanti bisa didiskusikan. Jadi konsentrasi utama teman-teman mahasiswa untuk masalah perizinan ataupun apakah luring daring nanti bisa dibahas lagi setelah pertemuan pertama. Mungkin itu bisa menjawab Kang Yudis ya, Kang? Oh ya, baik. Makasih Mas Gerald. Ya, siap. Ada lagi? Tadi Mbak Daniah tadi sudah buka mic, silakan Mbak Daniah, ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Daniah Atika, lulus S1 di Universitas Komputer Indonesia juga, jurusan manajemen. Sekarang saya mau melanjutkan, insya Allah melanjutkan magister manajemen ya di S2 di Unikom juga. Saya mau tanya paling perihal yang tadi ya, apa sih yang sebelum mau sidang itu kan kita ada persyaratan buat yang TOEFL itu ya. Nah yang TOEFL itu apa, kayak misalkan ada kriteria nggak, kayak misalkan lembaganya tuh harus yang apa gitu, Pak, Ibu. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Mbak Siti Dania atas pertanyaannya. Mungkin ini bisa dijawab Bu Rahma, Bu. Oke, terima kasih, Dek Gerald.
Untuk TOEFL, jadi harus lembaga yang resmi. Selama ini TOEFL ini untuk tes TOEFL bisa di ITB, UNPAD, bahkan Unikom saat ini sedang ada akan dibangun untuk tes TOEFL, yaitu dibangun dari Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Budaya dan FIB, Ilmu Budaya. Di sana ada Fakultas Sastra sedang akan membangun untuk melaksanakan tes TOEFL. Karena kakak-kakak sebelumnya mereka melakukan tes melalui UPI atau melalui di ITB maupun di Sastra, Fakultas Sastra yang ada di Unikom gitu. Atau bisa juga lembaga-lembaga resmi yang memang resmi dia memiliki badan hukum dan memiliki kelayakan untuk bisa menyelenggarakan tes TOEFL gitu ya. Dan pelaksanaan tes TOEFL berarti mulai dari semester sekarang sudah mulai bisa gitu. Kan itu tes TOEFL kalau nggak salah ada masa berlaku ya gitu. Jadi bisa mencoba berulang kali gitu ya kalau misalnya belum lolos sampai 500. Intinya nanti pada saat mau sidang harus ada sertifikat itu gitu ya. Jadi tes TOEFL-nya ke lembaga. Mudah-mudahan ini yang dibangun Fakultas Sastra sudah bisa nanti ke depan. Amin. Ya. Terima kasih, Bu. Kemarin sih sudah berjalan. Ya, sama-sama. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Dania. Dikarenakan waktu sudah... Oh, ada satu pertanyaan ini. Nggak apa-apa. Silman, silakan. Ya. Terima kasih, Mas Geraldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Muhammad. Saya S1 dari Universitas Unsika di Karawang. Lalu saya S2 mengambil jurusan Magister Sistem Informasi. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan mengenai metode perkuliahan. Kebetulan saya di tempat kerja saya itu untuk masalah yang sedang kita alami mengenai COVID-19 ini, kita prokesnya sangat benar-benar dijaga seperti itu. Ada salah satu syarat saya untuk tetap bisa masuk bekerja yaitu tidak boleh keluar dari kota Karawang seperti itu. Bila mana melakukan perjalanan jauh, saya harus di tracking terlebih dahulu atau melakukan tes web setelah berpergian ke luar kota. Lalu masalah yang kedua juga, bila mana saya keluar kota di jam malam suka ada juga seperti penyekatan seperti itu dan mengkhawatirkan saya untuk nanti tidak bisa ke kampus tepat waktu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah bisa di kelas itu metode daring itu bisa dipadukan dengan luring seperti luring berjalan, tatap muka berjalan, lalu di samping itu di waktu yang sama daring pun tetap dilakukan. Apakah bisa dengan metode seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Hilman pertanyaannya untuk menjawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini, mungkin bisa dibantu oleh rekan-rekan semua. Jadi di Unikom ini sekarang kita menggunakan pembelajaran hybrid. Hybrid itu bukan hanya kombinasi antara luring dan daring, tapi juga merupakan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus learning. Artinya selain kombinasi pertemuan antara tatap muka secara langsung dan tatap muka secara maya juga dilakukan secara real time dan tidak real time. Jadi dengan menggunakan teknologi LMS yang kita punya yang sudah dibuat oleh PTSI yang sangat bagus. Di sana para dosen mempunyai kewajiban untuk mengupload tiap materi sehingga teman-teman atau rekan-rekan kuliah mahasiswa Unikom bisa melihat materi yang sudah di-upload oleh para dosennya. Nah, tetapi itu adalah tata cara administrasi baik secara
asinkronus dan sinkronus. Tetapi untuk kehadiran dan keaktifan dari mahasiswa itu biasanya diserahkan kepada dosen masing-masing, sehingga perlu dikomunikasikan terlebih dahulu. Mungkin itu seperti itu, Mas Hilman. Sehingga secara teknologi kita sudah menyediakan hal tersebut di LMS, baik learning secara real time ataupun secara mandiri ya. Tetapi dikarenakan tiap mata kuliah mempunyai capaian pembelajaran yang berbeda, sehingga harus didiskusikan ke dosen masing-masing. Jadi bisa nanti diskusi lebih lanjut untuk permasalahan tersebut di perkuliahan pertama, Mas Hilman, gitu. Oke, ya, terima kasih, Mas Giraldi. Baik. Dikarenakan sudah pukul 11, Pak Kayati mungkin mau menambahkan, Pak? Oke, dari mikrostromasi, kami para dosen sudah saya tanya semuanya, dan mereka sanggup untuk melakukan luring sekaligus juga dengan sistem yang asinkron. Jadi para dosen yang mikrostromasi, bagi yang bisa luring kita akan fasilitasi, bagi yang benar-benar tidak bisa dengan keterangan yang khusus, kita akan siapkan mungkin videonya. Tapi itu adalah keterangan khusus, tidak untuk semua mahasiswa, karena kita juga harus mengikuti kebijakan dari universitas, seperti itu, gitu ya. Oke. Itu saja dari saya, Pak Agar. Baik, terima kasih, Pak Yanti. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 2, nah, sebentar. Pukul 11. Baik, tes. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 2 menit di jam saya, maka kita masuk di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen yang sudah hadir, kepada Wakil Rektor 1, Bu Umi, dan Wakil Rektor 3, Pak Herman, sudah menyediakan waktunya untuk hadir di acara sederhana ini, silaturahmi dengan teman-teman mahasiswa baru, kepada para kaprodi, kepada para dosen juga yang sudah menyempatkan hadir di acara ini, kepada Kepala Biro, kepada para sekretariat, tentunya Bu Dekan kita yang cantik tercinta, Bu Rahma Wahdidiwati, terima kasih banyak. Kepada kakak tingkatan yang tadi sudah menyempatkan hadir juga, dan juga kepada mahasiswa baru yang sudah hadir. Semoga pertemuan kali ini tidak menyurutkan silaturahmi kita, dan semoga dengan acara ini kita bisa berdiskusi atau berkomunikasi, berkoordinasi dengan baik lagi. Kita akan melanjutkan selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para mahasiswa baru bisa ditanyakan secara langsung pada pertemuan pertama di tiap dosen, atau bisa menghubungi sekretariat masing-masing untuk informasi yang lebih jelas tentang regulasi ataupun peraturan ataupun keadaan dikarenakan pandemi ini tentunya ya. Akhir kata, mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya akhiri. Alhamdulillah. Saya tutup. Sampai ketemu di kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak UR1, Pak UR3. Para kaprodi dan Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa mahasiswi. Terima kasih Dek Geraldi. Terima kasih Bu.